Laga dramatis timnas Indonesia melawan Arab Saudi semalam menyisakan cerita yang menggetarkan hati. Tak hanya aksi gemilang Pratama Arhan di lapangan, tetapi juga dukungan penuh doa dari orang tuanya yang menjadi sorotan. Sebelum pertandingan, kedua orang tua Arhan terlihat khusyuk berdoa di tribun VIP stadion. Sang ibu dengan wajah penuh harap memanjatkan doa panjang, sementara sang ayah tampak khidmat dengan tasbih di tangan. Kami hanya bisa berdoa, semoga Arhan diberi kekuatan dan membawa kemenangan untuk Indonesia. Doa itu seolah menjadi energi, tambahan bagi Arhan di lapangan. Pemain muda berbakat ini tampil luar biasa mengawal pertahanan dengan tenang, sekaligus menjadi motor serangan timnas Indonesia. Momen paling mendebarkan terjadi di babak kedua ketika Arhan berhasil melakukan blok krusial yang menggagalkan peluang emas tim Arab Saudi. Usai peluit panjang berbunyi, kemenangan timnas disambut haru oleh keluarga Arhan. Dalam momen emosional, sang ibu terlihat meneteskan air mata bahagia sambil berkata, "Alhamdulillah, doa kami dijawab. Kami bangga sekali dengan Arhan." Kemenangan ini tidak hanya menjadi bukti kerja keras tim, tetapi juga menunjukkan betapa besar peran doa keluarga di balik kesuksesan seorang atlet. Netizen pun tak henti-hentinya memuji momen ini. Luar biasa, doa ibu memang tembus langit. Arhan adalah bukti cinta dan doa orang tua. Arhan dan keluarganya kembali mengingatkan kita semua bahwa selain latihan keras dan strategi, kekuatan doa adalah faktor yang tidak boleh dilupakan. Selamat untuk timnas dan Pratama Arhan, semoga terus menginspirasi Indonesia. Laga dramatis timnas Indonesia melawan Arab Saudi semalam menyisakan cerita yang menggetarkan hati. Tak hanya aksi gemilang Pratama Arhan di lapangan, tetapi juga dukungan penuh doa dari orang tuanya yang menjadi sorotan. Sebelum pertandingan, kedua orang tua Arhan terlihat khusyuk berdoa di tribun VIP stadion. Sang ibu dengan wajah penuh harap memanjatkan doa panjang, sementara sang ayah tampak khidmat dengan tasbih di tangan. Kami hanya bisa berdoa, semoga Arhan diberi kekuatan dan membawa kemenangan untuk Indonesia. Doa itu seolah menjadi energi, tambahan bagi Arhan di lapangan. Pemain muda berbakat ini tampil luar biasa mengawal pertahanan dengan tenang, sekaligus menjadi motor serangan timnas Indonesia. Momen paling mendebarkan terjadi di babak kedua ketika Arhan berhasil melakukan blok krusial yang menggagalkan peluang emas tim Arab Saudi. Usai peluit panjang berbunyi, kemenangan timnas disambut haru oleh keluarga Arhan. Dalam momen emosional, sang ibu